Puput, dekati, Haji Faisal, netizen khawatir hati-hati Pak Haji. Haji Faisal mengungkapkan dirinya sempat dihubungi Puput, mantan istri Dodi Sudrajat. Ayah Bibi Ardiansyah itu mengaku, perempuan tersebut sempat berkali-kali menghubungi, namun tak diresponsnya. Untuk memastikan itu Mbak Puput atau bukan, saya telponlah nomor tersebut. Tahu itu Mbak Puput, saya langsung sambung silaturahmi dan bercerita dengan dia, kata pria berdarah Minang itu dikutip dari Selop Oncam, pada Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Haji Faisal kemudian meminta bantuan Puput untuk meluruskan persoalan tentang uang asuransi Vanessa Angel. Dia berharap, kebenaran bisa terungkap dan cucunya tidak terbebani dengan berbagai isu buruk ketika dewasa nanti. Lebih lanjut, Haji Faisal menegaskan tak pernah punya masalah dengan mantan istri besannya tersebut. Bahkan Faisal yakin, dirinya dan Puput bisa menjalin silaturahmi dengan baik meski hanya lewat ponsel. Pengakuan Haji Faisal tersebut kemudian dibanjiri komentar netizen yang khawatir kalau aksi Puput buka suara terkait uang asuransi itu hanya skenario pihak Dodi Sudrajat saja. Hati-hati Pak Haji, jangan terpancing. Banyak serigala berbulu domba di sekeliling Pak Haji lo. Yang penting Pak Faisal harus tetap waspada. Jangan kejebak Pak Haji sama skenario mereka. Tapi kalau buat cari-cari info enggak masalah. Tapi ya sekadar kenal saja.